masih dalam talk show kita bersama dengan Loguan Life Specialist Center. Tentunya tadi kita sudah membahas banyak sekali mengenai tiga penyakit yang paling sering dialami oleh masyarakat, tentunya terkait dengan stroke, kemudian juga tumor otak, dan juga penyakit kewanitaan. Dan kali ini sudah hadir juga bersama kita, di tengah-tengah kita bersama Ibu Ratna, staf eksekutif Loguan Life. Selamat datang, Ibu. Selamat datang. Baik, tadi kita sudah membahas cukup banyak bersama dengan dua dokter spesialis di sini, Dokter Supion dan juga Dokter Lo, terkait dengan tiga penyakit tadi yang sudah kita bahas cukup panjang. Bagaimana kemudian penanganan atau kemudian penanganan oleh pihak dari Loguan Life sendiri untuk pasien yang datang ke rumah sakit, Dok? Ibu. Selain yang tadi disebutkan oleh kedua dokter kami, yaitu Dr. Supion dan juga dengan Dr. Lokapin, ya, mengenai penanganan untuk kista dan tumor, kami juga memiliki pelayanan lain, ya, dalam arti penyakit lain, ya, yaitu kita dari masalah penyakit umum, ya, sampai dengan masalah khusus, penyakit khusus. Oke, kalau misalnya penyakit umum dan juga penyakit khusus, pasti tentunya pihak dari Loguan Life sendiri terus aktif menginformasikan kepada masyarakat bahwa penanganan di Loguan Life sangat diberikan yang terbaik seperti itu. Apa teknologi terbaru, Bu, yang dihadirkan oleh Loguan Life sendiri? Oke, selalu yang kita berikan untuk masyarakat, ya, terutama kepada masyarakat Aceh, ya, dengan teknologi kami yang terbaru, yaitu kita memiliki mesin terbaru untuk penanganan kanker, yaitu untuk stadium awal, ya, yaitu nama untuk mesin tersebut adalah intraoperative radioterapi, di mana hanya untuk saat ini, ya, di bagian utara Malaysia, yaitu Penang, ya, kami merupakan rumah sakit, ya, yang memiliki fasilitas terbaru ini. Nah, kedua, kami memiliki penanganan untuk pemeriksaan payudara, di mana nama pemeriksaan payudara mesin adalah ABUS, ya, itu untuk pemeriksaan payudara untuk deteksi awal penanganan kanker. Baik, berarti untuk penanganan kanker ini juga pastinya kerap kali digunakan oleh Dokter Lo, seperti itu. Bagaimana kemudian penggunaan dari mesin ini sendiri, Dok? Apakah sangat efektif untuk membantu masyarakat untuk pengobatan kanker ini sendiri, seperti apa, Dok? Apa yang seperti yang cakap ABUS ini, dia untuk payudara. Tapi payudara biasanya kepada kawan saya yang buatlah, yang itu pakar bedah. Tapi apa yang sekarang yang kita ada, memang yang paling modern yang akan ada untuk segala macam kita nak scan yang sangat cantik dan sangat tepat, dan jika ada alat untuk operasi, semua yang lengkap. Jadi ini yang paling lengkap yang ada di Loguan Life, di Loguan Life Specialist Center. Saya ingin menambah sedikit tentang apa yang Ibu Ratna bilang tadi tentang IORT. IORT ini hanya lebih kepada kita khususkan untuk kanker otak. Perawatan kanker otak ini secara basicnya ialah yang pertama pembedahan, diikuti dengan radioterapi ataupun kemoterapi. Tetapi kanker otak adalah lebih kepada seorang itu ada dua modality saja, sama ada surgery disambung atau dipanggil adjuvant, disambung dengan radioterapi. Jadi dahulu bila kita operasi seseorang dengan kanker otak, kita kena menunggu mereka untuk melakukan radioterapi itu 2 minggu atau paling awal 2 minggu, ada kadang sampai 4 minggu. Jadi jangka masa yang panjang itu menyebabkan sel-sel kanker itu bisa membiak semula. Jadi dalam masa 2 minggu, sel-sel kanker itu bisa double the size. Walaupun kita dulu kita sudah buang hampir 98%, tapi 2% itu mungkin dalam 2 minggu dia akan double jadi 4%. 4 minggu dia akan jadi 8%. Dan begitulah dia multiply begitu. Jadi dengan adanya IORT ini bermakna selepas kita operasi, kita lihat adanya bagian otak yang kita sudah buang operasi itu, dan kita terus letakkan satu alat untuk kita bagi radioterapi semasa operasi itu sendiri. Langsung di saat itu. Jadi dengan itu tidak basir masa, tumor itu akan lebih kita pasti dia akan mati, contohnya akan sisanya akan hilang. Dan yang kedua, kita tidak bimbang untuk pesakit datang lagi. Sekarangnya seorang itu tinggal jauh, ya, jauh. Jadi kemudian 2 minggu lagi mungkin sukar mereka untuk datang dan sebagainya. Jadi dengan IORT itu dibuat kali itu, mereka sudah tidak perlu untuk radioterapi yang biasa.
Baik, tentunya berarti IORT, teknologi IORT ini cuman hanya ada di Loguan Lai tentunya ya, Loguan Lai Specialist Center. Baik, Bu Ratna, seperti apa kemudian komitmen dari Loguan Lai sendiri terkait dengan penanganan juga bagi bagi pasien yang datang ke Loguan Lai Specialist Center? Komitmen kami adalah memberikan kemudahan ya, memberikan perawatan ya dengan teknologi terbaru dan juga mempermudah ya pasien, terutama pasien dari Aceh ya, ataupun pasien dari kota lainnya yang ingin memilih ya, atau ingin untuk melaksanakan perawatan di Loguan Lai Specialist Center ya. Kemudian untuk mungkin sedikit saya tambahkan cuma sedikit ya, boleh Bu, ada yang ingin ditambahkan? Mungkin untuk bagian wilayah Aceh ya, mungkin sedikit saya tambahkan, kami juga memiliki perwakilan ya, di mana kita juga ingin mempermudah ya, setiap pasien memerlukan bantuan ya, baik dari Aceh ataupun dari kota manapun, kita memiliki perwakilan di mana yang siap untuk membantu ya, memberikan bantuan informasi kepada semua pemeriksa ataupun penonton ya, yang mungkin ingin tahu atau ingin ada pertanyaan yang lebih untuk didiskusikan. Baik Bu Ratna, kalau misalnya di masyarakat Aceh mungkin yang ingin tadi sudah Ibu sebutkan bisa mendapatkan penanganan ataupun kemudian ya pelayanan lebih cepat karena sudah ada perwakilannya di Banda Aceh, kemana kita harus hubungi Bu? Oke, untuk bagian kota Aceh yaitu bisa menghubungi perwakilan kami yang beralamat di Jalan Daud Doyure ya, itu nomor 122 Jembutape Banda Aceh dengan Bapak Lukman Age dengan telepon nomor telepon 0811 680304. Baik, berarti yang ingin segera berobat atau kemudian mengunjungi langsung specialist center di Loguan Lai bisa langsung ke Jalan Daun Bereh di Jembutape tepatnya. Adakah closing statement dari Dr. Sopian dan juga Dr. Lo terakhir, mungkin Dr. Sopian terlebih dahulu? Adalah satu yang agak sukar untuk kita pasti, apakah penyebab tumor dan perawatannya. Dan memang perawatan itu ada, tetapi yang sebaiknya atas ataupun perawatan, bahwa yang terbaik adalah seorang pesakit itu perlu berjumpa dokter dan mendapat perawatan yang awal. Biasanya tumor otak ini agak lewat mereka datang sebab simptomnya itu agak perlahan-lahan. Tetapi yang penting adalah stroke itu, yang kita rasa banyaknya pesakit datang agak lewat, lebih daripada masa yang kita bisa selamatkan mereka, antara 4 hingga 6 jam. Jadi itu yang menjadi masalah masyarakat sekarang. Jadi pada saya, masyarakat perlu tahu akan apakah stroke, apakah tanda-tandanya, dan perlu untuk dapatkan perawatan secepat mungkin. Dan yang ketiga, saya rasa untuk cara kita mengurangkan risiko untuk mendapat stroke itu, kita perlu gaya hidup sehat dan cara hidup sehat lah. Baik, Dr. Lo ada ingin disampaikan sama juga? Sama dengan Dr. Supion, cara sehat dan juga jika ada apa-apa macam mens yang berlainan, banyak ke, sakit ke, kena tengok doktor awal dan juga buat pemeriksaan berkala. Dan satu yang terbaru ya, ialah ambil vaksin. Sekarang satu vaksin HPV untuk kurangkan risiko kanker itu pintu rahim. Itu yang penting. Itu baik, saja. Tentunya ya, inilah dia akhir dari talk show kita kali ini, talk show bersama dengan Loguan Lai Specialist Center. Terima kasih atas kehadirannya Bu Ratna, Dr. Lo dan juga Dr. Spion dalam talk show kita kali ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam talk show bersama dengan Loguan Lai Specialist Center. Saya Aflan Nadia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.